lain itu identik pakai peci. Selamat panggil laporan. Wah, gimana nih? Dapat jajit kan? Wow. Sekarang tompel. Perasaan tuh gak enak ini. Masih ada Ipin kok. Wah, kuburan. Aku dapat yang kuburan. Mewarnainya masa pakai face painting sih guys. Kenapa? Masa dapat kuburan. Ada Leika. Warnai pasti tinggal aja terus. Terus bantu saya ya. Oke, Mbak, ini kan saya lagi nyalon, jadi kalau biar alisnya tebel saya tambahkan ya alisnya biar tebel. Alis sudah tebel terkembali. Guys, kalau si Upin itu identik pakai peci. Peci pasti aku lebih bagus dari tompel kakak Sukma sama Leika. Sekarang aku mau warnain sarungnya nih. Sarungnya kayaknya warna pink lucu ya si Upinnya. Nih lihat sarungku disponsori oleh Gajah Duruk. 2-3 kucing saleh tak boleh. Guys, aku mau warnainya di sini aja deh, menjauh dari mereka, biar lebih tenang. Oke. Okay. Aduh, guys, aku bingung nih mau mewarnai apanya nih. Aku warnain tulisannya aja, guys. Oke. Okay. Warna merah bagus kali ya. Ngomong-ngomong, Leika nanti ganggu nggak ya? Aku takut kalau diganggu sama Leika. Masa mereka dapat karakter Upin Ipin, aku doang yang dapat kuburan, guys. Guys, warna kulit di mana ya? Yang ini bukan. Ini ih, yang mana sih? Oh, ini aku cari-cari. Masih pinggir-pinggirnya. Jadi ini ada nama Leikanya. Aku pengen ngecek mereka nih guys. Aku bukan mau gangguin ya. Tapi sebelum itu, lonceng di klik sampai warna abu-abu. Let's go, Brancus. Okay. 80 tambah 90 berapa, Pak? Hah? Oke, okay, selanjutnya. 30 tambah 30 berapa, Pak? Hah? 40 ditambah 40 berapa, Pak? Hah? Ada pacar tidak? Nggak punya. Pasti pacarnya tembok. Hah? Ganggu amat nih. Warna kesukaan Bapak apa? Aduh. Aku tuh lagi mau warnai, aku jadi nggak bisa konsen. Oh, ya udah deh. Lanjut aja deh. Loh, pewarnaku hilang. Kembali lagi di laporan. Selamat datang. Kok balik? Itu ada orang yang sedang kebingungan karena videonya seambil salah sendiri marah-marah. Aku mau cek yang lainnya lagi. Okay. Tetap ikutin laporan Leika. Bye. Gak ada. Ih, ini punya aku. Saya tuh mau lihat Ibu Dina. Udah, kamu pergi aja sana. Aku mau lihat. Pergi. Ngapain sih mereka? Pada berisik-berisik mengganggu konsentrasi aku aja. Kan aku lagi mewarnai kuburan, ketakutan. Gimana nih?
teriak. Aku habis mewarnai, tiba-tiba ada kuburan asli. Wah, ini kan kuburan yang lagi viral kemarin ya, Pak. Gimana kalau kita makeover ini? Ya, benar-benar biar. Nenek setuju, setuju. Kamu tuh penakut banget sih, Pel. Cuman kuburan bohongan gini. Tapi kan ini kuburan beneran. Alah, kamu tuh halusinasi. Nek, kamu udahan aja ya. Enggak, ya kita makeover aja. Jangan, Neka. Neka, jangan. Kita warnain juga, Bunda. Kuburan. Ayo kita tempel. Oke. Tempel. Kok malah pada di makeover sih? Iyalah. Bagus. Diwarnain juga nih. Kayaknya asik juga ya. Iya. Kan. Ini warnanya begini. Geser. Terbalik. Nah, ini warnain. Guys, ada namanya tempel. Aku tempel, Hah? Kok ada nama aku sih? Jangan Neka. Tompel. Jangan Neka. Alah, nggak mungkin lah digentayangin sama Upin Ipin. Iya, santai aja, santai. Kita. Aku jadi merinding loh ini. Iya, baik kamu tuh. Iya, baik. Kita copot aja ini tamannya nih. Jangan. Aku takut aja. Guys, aku lagi nempelin pita-pita. Bagus kan? Mau warnain nisannya biar makin cantik. Jangan, Bu. Ih, kamu tuh berisik banget sih sini, kamu yang tak warnain sini. Enggak mau, nanti tuh kuburannya jadi nyata. Ah, enggak, kamu tuh takut banget sih. Ah, nih guys, lihat nih aku. Aku lagi ngerayonin makamnya. Jangan dikerayonin juga. Jangan aku juga. Mereka kok malah mewarnain ya, bukannya takut. Udah berhenti guys. Apaan sih, Bel? Mulai merinding ini. Apaan sih, kamu tuh lebay banget. Astagfirullah. Kalian denger gak barusan? Apa sih, aku lagi gambar 17 Agustus tahun 45. Kamu denger gak? Enggak. Suara barusan. Apa? Gitu. Enggak ada suara apa. Kalau kita pakai beli. Aku ingat sekarang. Cabai ya? Bukan. Garam. Pakai air. Oh iya, pakai air. Disemprot biasanya. Dengan mulut tomat-tom mereka baca mantra. Dengan segelas air putih lalu tompel disemprot. Alhamdulillah, guys, ternyata Tompel sadar.